Okay, kita sambung. Okay, setelah kita dapat floor plan, kita akan copy semua ni naik ke atas. Okay, cara copy adalah kita select je semua. Saya select dari kiri ke kanan, iaitu menggunakan window selection lah. Kemudian kita pergi pada copy to clipboard dan kita paste to selector level. Kita pilih apa? First floor level lah. Saya tekan first floor level dan dia sedang copy ke tingkat atas. Okey. Nampak dia dah copy ke tingkat atas. Okey, di sini kemudian kita sepatutnya kita kena pergi pada first floor level, kita kena betulkan baliklah apa yang ikut size first floor level. Ah, tu malam ni kamu buatlah. Hari kita tunjuk cara pantas dulu. Sebab dah lewat dah. Yang paste tu? Okey, apa? Saya ulang kat sini pula. Okey, dari sini sebab kita nak copy beam pula. Beam pada level 2. Saya right click macam ni. Okey. Tetapi saya nak copy beam saja. Sebab kita nak buat jadi roof beam. Okey, saya tekan filter. Saya select, saya tekan check none. Kemudian kita ambil structure framing, iaitu beam lah. Saya tekan apply, okey. Okey. Dekat sini nampak saya dah select dah kan. Saya dah select beam tingkat 1, saya nak bawa pergi ke jadi top beam level. Okey, cara copy yang tadi Abang Wan tanya tu, saya tekan copy to clipboard. Copy to clipboard. Sini. Copy to clipboard. Kemudian tekan paste to selected level. Kemudian saya pilih pula ke top beam level. Saya tekan OK. OK. Siap bangunan saya. Alright. OK, buat dulu sampai situ.